Mas Irwan mengkonfirmasi ke kantor kita, lo kata lo habis, kalau dia tentang surat kuasa, kita langsung bergerak cepat untuk melaporkan ke Kementerian Kesehatan, kemudian melaporkan ke KPKI sebagai dalam provinsi ya, dan juga melaporkan ke Komnas Perlindungan Perempuan ya. Kemudian karena memang Irwan Supandi itu sudah digeledah oleh pihak kepolisian, kemudian sudah ada surat keterangan klarifikasi ke Mas Irwan tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang sebenarnya itu tidak pernah ada. Mas Irwan hanya menyampaikan apa yang dia lakukan. Nah, karena surat keterangan klarifikasi itu ditujukan oleh pihak rumah sakit ke Polsek Cibitak dan sebelumnya